Hari ini, waktu Mama lagi perjalanan pulang, Mama diikuti oleh dua orang mencurigakan nih guys. Dan waktu Mama sampai di rumah, tiba-tiba... Gimana nasib Mama selanjutnya ya? Yuk tonton videonya sampai habis dan jangan lupa dukung Samantha dengan klik tombol like dan subscribe-nya ya. Pulang arisan. Enaknya tantan. Kayaknya aku harus mindahin foto ke sini. Ini foto ke sini. Mindahin dulu nih. Aduh, catnya yang ini banyak banget. Yang mana ya? Aduh. Apa bisa sikat itu? Contoh. Kita ikutin aja kali ya. Boleh kayaknya, tapi lo tadi mereka kayaknya merhatiin ke sini. Tapi enggak mungkin. Kok aneh ya? Kok kayaknya aku diliatin mulu lagi jalan. Oh no. Ah, cepetan jalannya. Satu bos, Mang sama aku. Ya. Ini bosnya aku apa kamu? Kita sama bos. Oh, kita sama-sama bos. Oke. Gimana? Kayaknya itu tadi orangnya banyak. HP-nya aja 3. Satu di tas kayaknya ada tadi. Kita susun strategi. Mantap itu. Ambil duitnya. Kita ikutin aja. Huh? Caranya gini. Mantap. Siap-siap. Yuk. Pergi yuk. Siapa itu? Malam. Siang-siang kok mencurigakan. Mana ada orang siang-siang duduk sambil celingak-celinguk kayak gitu. Aduh. Tapi bahaya sih kalau ada orang yang lirik-lirik kayak gitu tuh. Udah, duduk dulu. Udah, lanjut lagi nih. Aduh. Ini belum selesai nih ngirim fotonya nih. Iya. Kirim foto lagi nih yang ini. Main PS. Aduh. Ngantuk banget ini pulang. Wah, tidur ibu ya, biasanya udah pulang jam segini udah masak kok ini. Iya. Kayaknya masak apa ibu ya? Pasti ada makanan enak-enak ini. Tuh. Hah? Apa ini? Oh no. Kok buang sampah sembarangan ini? Wah, kurang ajar. Mana tuh orang yang buang sampah sembarangan? Hah? Dicari dua orang buronan misterius. Hah? Zaman sekarang kok aneh-aneh weh. Nah ini buronannya kayak apa yo? Dicari dua buronan lah, aku yang gak tahu buronannya kayak apa. Oh gak ada, mukain lo guys. Muka ketutupan, dicari dua orang buronan misterius. Yo gimana, gak tahu lah aku nek buronan misterius. Masa toko-toko ada orang kamu buronan ya? Ya aku dipukulin yo. Ini mesti enggak. Aduh, tapi nek ada beneran yo, ngeri juga yo. Jadi kita nggak tahu mana buronan, mana enggak, mana orang baik, mana buronan. Duh, ini mending pelan-pelan cepet-cepet pulang aja lah. Bahaya nanti ini ada. Hei, pulang aja. Ah, udah kita matiin. Ayo, bentar lagi pasti dia keluar. Ayo cepet-cepet. Mana obat biusnya mana? Ini bener kan obat bius? Ini obat bius. Ayo cepet. Biar gak ketahuan. Tutup. Ayo. Kita tunggu di depan itu. Yuk. Taruh sini. Loh, kok lampunya mati? Waduh, jangan-jangan dua orang tadi ngikutin aku. Terus matiin lampu. Oh no. Papa! Apa-apa? Iya, papa lagi di luar kota. Om Blangkon lagi jalan-jalan keluar tadi katanya. Aduh, gimana nih? Aduh, gimana nih? Hah, keluar dulu. Ayo. Dibungkus, cepat. Bungkus. Ayo, kita bawa. Ayo, kamu pegang lawannya. Ayo, kita bawa. 1, 2, 3. Ini bro banget. Makan apa ini, Bu? Kalau makan orang kayaknya. Makanan singkong. Bukan singkong.
Ayo Mas. Bawa apa kok kayak keberatan, Pak? Tak bantuin bangkon berat toh ini, Pak. Enggak usah dibantu. Enggak usah dibantu. Berat kita berdua. Enggak aman. Bantuin aja. Ini nek berat tak bantuin enggak, Pak? Ini enteng kok, tenang aja. Tuh enteng banget toh. Enteng kan? Aman. Ya aman. Temanku kuat kok, tenang aja. Ini beneran enteng, Pak. Enteng, tenang aja. Ini kayaknya kalian bawa manusia, kalian menculik manusia ya? Enggak, ini enteng lu. Jadi kalian nanti di pidana ini. Ini patung. Udah tenang aja, bercanda, Pak. Ini bawa apa, patung? Iya, bawa patung. Oh, yakin ini, Pak? Temannya kuat, Pak? Kuat kan? Oke, kan? Kuat, Mas, kalau di sini komplek yang deket kafe mana ya? Kafe itu. Iya. Yang ada kopi-kopinya itu loh, Pak. Jenengan itu lurus itu ke sana toh, Pak? Nanti ke kiri sana. Nah, terus habis ke kiri itu kemana ya? Sik kok lupa belakon itu. Kiri kita mau pergi. Ayo. Entar mau tahu kafe kita di mana tuh lo? Mana? Sik belakon lupa, Pak. Habis ke kiri, muter balik. Nanti lurus lagi ke sana. Oh iya. Beneran di sana ya? Iya, di sana. Sebelah utara bukannya? Bukan, itu Pak, ke tenggara, Pak. Pak, Mas. Hati-hati nanti ya. Ini ada dua pencuri buronan. Kalian hati-hati ya. Ini ada dua orang ini ya. Oh iya. Hati-hati lu. Itu kayaknya saya kenal ya. Siapa, Pak? Kayak iya. Bentar ya. Saya pergi dulu ke kafe tadi ya. Ini beneran kuat nih temennya, Mas. Kuat. Temen saya kuat. Ayo. Oh iya, hati-hati ya, Mas. Iya. Mosok enteng ya kok kayak keberatan gitu bawaannya. Aneh-aneh banget orang sekarang itu. Temennya keberatan malah dibawa sendiri, tak bantuin kok gak mau ya. Iya. Bangkon, iya. Tak pulang dulu ya lah. Nah, aneh wae orang-orang itu. Mosok bawa apa patung-patung kok dibawa sendiri berat. Loh, kok pintunya buka? Lampu nih ya, mati ini. Apa ini ya? Hah? Bios? Kok bios kok ada kain? Lampu kok ya mati? Oh no! Bu! Sam! Kok gak nyaut ya? Pak! Pak ini luar kota. Bu! Ini harusnya udah ditutup loh pintu ini. Lagian listriknya kok iso mati, kenapa ya? Ada yang gak beres ini. Itu harusnya udah pulang, tapi mosok itu nih ditutup. Sih, kok ada yang aneh ya? Tadi Brangkon nemuin ini. Buronan dicari. Dua orang tadi itu kok mencurigakan. Makan apa ini, Bu? Terus dia barusan dari arah rumah. Ada yang enggak beres ini, Bapak. Oh, no. Ikutin nih dua buronan itu. Hah, enggak beres ini. Meanwhile. Akhirnya kita berhasil menculiknya. Iya. Anyway, kamu mending jaga di depan aja. Aku jaga di depan? Iya, barangkali ada orang masuk, kita sikat dulu. Oh, soalnya nanti bahaya kalau nggak ada yang jaga di depan. Tahu lah nanti. Udah nih, nanti saya cari. Wah, ini ada HP. Pasti ada orang yang bisa dikontak diminta tebusan. Nanti kita minta tebusannya berapa ini? 5 miliar. Yes! Kita langsung eksekusi aja. Kamu jaga di depan. Cepat. Ini mesti ada orangnya ini ya, yang bisa dikontak nih. Kita tadi apa ya? Kayak keberatan gitu, merah-merah lagi gede. Duh, orang kan ya. Kemana itu ya? Aduh. Tapi gala. Dua orang. Aduh, takutnya teh orang jahat atau kumaha ya ini ya. Bingung, kumaha. A few moments later. Kemana yuk tadi kayaknya ke arah sini? Duh, aneh banget sih. Cepat. Kamu kemakon. Lihat, dua orang. Yang satu kacamata, yang bawa anu. Apa ya? Kain yang bawa merah-merah berat gitu. Merah. Tadi lewat kesana. Kesana? Masuk ke situ. Rumah kosong ini. Ya. Pas banget. Sekarang kamu bantuin aku ya. Bantuin aku. Udah, pokoknya. Etate apa itu di situ, Teh? Nanti kamu dapat bonus mau nggak? Mau sih. Ya udah, pokoknya ikut aja ya. Tapi bahaya tuh. Iya, diam, ayo. Itu bukan. Itu benar. Itu yang bawa tadi. Tadi teh bawa yang aneh-aneh. Pokoknya mah gede-gede kayak gitu sih. Itu tuh ibu Samantha. Aduh, saya bahaya. Itu ibu Samantha. Aduh,
Alah, sih bener. Tadi kan ada dua orang toh. Uh-uh. Ada dua orang. Ini di depan ada satu. Nah, aduh, yang satunya teh yang kacamataan tadi teh. Nah, ini mah yang ngangkat-ngangkat sigar keberatan. Ini aja. Kamu sayang sama Samantha toh? Iya, kumaha. Kamu tolongin, kamu lawan yang ini dulu, ini tinggal sini aja. Aduh, kamu lawan yang dia ya. Nanti aku yang lawan di dalam. Tapi aku teh lihat badannya gede. Ayo, cepet, kamu cepet. Aduh, cepet. Aduh, cepet. Siapa kamu di sini? Ada apa kamu di sini? Ada bakso nggak? Bakso apa? Bakso. Oh, ini orang mesti mencurigakan banget. Berhenti kamu. Berhenti kamu. Aku makan. Dijaga ya. Siapa kamu? Ngapain kamu kesini? Ini ibu Samantha ini. Kamu pasti keluarganya dia kan? Enggak. Kamu mau kita berantem aja? Ayo. Kita berantem. Yes, mana aku? Aduh. Akhirnya kamu berani gak? Berani. Satu, dua. Dirasa ini. Waduh. Kamu kok kenceng banget sih? Hah? Apanya? Ini ditaknya kagak adil. Itu apaan? Polisi. Sudah, saya hilang ibu. Sudah, hilang ibu. Nih, dibawa kamu sendiri nanti. Bu, bangun bu. Ini bangkon. Sebentar, lepasin. Aduh, kok saya di sini? Nggak tahu, ibu itu diculik bulonan tadi itu. Hah? Diculik? Kan tadi saya lagi di rumah. Tadi ibu itu nggak tahu pingsan. Aduh. Ayo, itu bulonan ibu. Ayo, cepat kabur. Nah. Hah? Ayo, cepat. Ayo, kabur. Ini jangan dibawa. Nanti jangan dibawa. Tinggal aja. Nih, tambahin. Ayo, kabur.